Wah, Wih, babon alhamdulillah. guys semua. Ini baru babon semua Wih, nih, mantap mantap. tuh. Wah, wah kan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nah, aduh. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ini kami mau ngangkat bubu lagi ya, bubu yang kami pasang kemarin. Ada sekitar berapa bubu? 6. 6 bubu cuman. Ya, masangnya sikit-sikit terus. Soalnya berdoa dapatnya sikit terus. Oke, langsung kita tengok ya teman-teman ya. Oke, bubu yang pertama di sini ya teman-teman. Waduh, bubunya terbuka lebar ini. Oh, ada maling langsung nampak. Ada gambaran kira-kira? Bismillah. Ya. Gak ikannya. Kosong coy. Gak pinter milih tempat ya teman-teman. Pasang ikan keper pun bahkan gak mau masuk teman-teman. Gak seorang. Nah kalau ini kayaknya yakin aku. Sepertinya ada teman-teman ya. Wah, kan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nah, aduh. Wih, mantap. Kok bisa ya satu parit situ kosong blong? Iya, padahal di bibirnya. Mantap, coy. Coba isinya semua kayak gini. Aduh, berapa ekor tuh? Ada itu 8 ekor mungkin. Ada sekitar 9. Mantap tuh. Aneh yang di pinggir bibir malah nggak dapat di bibir paretnya nih. Oke, kita tengok 4 lagi cuy. Kalau bubu kami ini bubu mini jadi agak susah. Ini ada. Nah, ini kayaknya banyak teman-teman soalnya dalam. Bismillah. Wah, kan. Mantap, berarti memang betul dipasangi orang sini nggak? Banyak teman. Lumayan lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih. Berapa lagi? 3 lagi. Jaraknya satu pokok cuman. Tak buat guling. Guling? Buat mau buat guling. Oh, dibuat tak guling. Jajal. Ada tetap kalau ada ikannya. Kayaknya apa banyak? Dua. Wah, babonnya satu. Ada babonnya satu. Mau masih tetap guling, Jun. Tetap masuk ya. Hari itu kemarin banyak isinya kok guling. Ekor sih. Nah, satu lumayan besar itu. Isi semua ya, cuma satu yang zonk ya. Berapa lagi? Dua lagi? Dua lagi. Oh ini bambumu. Ini kemarin hilang teman-teman ketemu. Kayaknya ombaknya banyak itu teman-teman. Keper apa? Mudah-mudahan lembat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, alhamdulillah. Banyak teman-teman kok. Kecil-kecil tapi lumayan lah. Enak-enaknya digoreng ini teman-teman. Mantap. Mana satu lagi? Poros. Satu lagi di parit poros mana? Kandas itu. Kandas. Keper ya. Keper isinya teman-teman. Ikan-ikan silinca. Ini bubu terakhir teman-teman ya. Nah, jadi dapatnya hari ini lumayan teman-teman. Masih ada dua lagi sih yang sebelah sana punya dia. Dua lagi yang sebelah sana ya. Di sini 6. Ini guys. Yang punya akun guys. Kita lihat guys. Dia selalu hoki nih. Kemarin aja 4 kilo. Apa yang terjadi? Ya Allah.
2 ekor guys. Dia enggak niat dia soalnya. Sama kali guys. Oh, ini pun burang-burang males nengoknya. Kayaknya mantep nih. Kita lihat. Ih, lu waktu muntek. Wah, wih, babon guys semua. Ini baru babon semua nih, mantap. Mantap, mantap. Ini tempatnya enggak meyakinkan sih. Tapi isinya babon. Mana lagi satu lagi, Bang? Ini aku. Mantap nih tempat ini. Babon lagi nih. Kita lihat, guys. Babon. Banyak, guys. Lumayan lah, lumayan. Stop. Nah, stop. Oke. Bye. Nah, teman-teman ya. Gua 6, masih ada 2 lagi punya dia di sana, teman-teman. Nanti kita rekamnya nyusul ya teman-teman. Ini mau kita lepas-lepas dulu. Kita masukkan ke dalam apa. Ini paling banyak ya. Ini isinya selincah semua teman-teman. Hari ini gak ada predator pengganggu ya teman-teman. Nah oke lor, ini proses pelepasan ikannya lor ya. Dilepasi ini dia yang lama nih lor. Lepasi umpannya. Sabar. Harus sabar. Ini dia yang lumayan tadi lur, isinya lur. Ini yang kedua tadi ya. Banyak nih lur. Lembat gambut seperti ini warnanya hitam. Enggak ada yang warna kuning. Ini kurang lebih dapatnya sekitar sama yang dua sana tadi belum sih. Sekitar 3 kilo nah lur, kalau sama yang dua sana nanti dapatnya sini juga. Oke lur ya, kita mau pasang lagi ya, tapi untuk proses pemasangannya kita nggak bisa ngerekam lur ya, karena memang agak sulit soalnya dia masang, saya juga masang lur. Oke lur, sampai sini dulu videonya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.